secara teknis semuanya pasti. Cuman ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, khususnya di psikologi pemain. Siapapun itu pemain pasti akan bangga apabila berhadapan bermain sebagai partner dengan tim idolanya, khususnya pemain idolanya. Nah, kalau kita larang, nah ini kan akan berdampak nggak bagus juga. Siapa? Sebenarnya Arema 5+1, jadi 5 pemain, 1 asisten pelatih. Tapi kita lepas hanya 3+1 pelatih. Mas, nama siapa aja? Gustavo Lopez, Christian Gonzalez, Alan Abudu, sama Mulia Mega. Enggak juga, dia kan emang, saya kan juga sering sama dokter juga. Nah, gimana ini? Oh, enggak apa-apa, Pak. Saya cuma ngomong sama dia, Gustavo. Ini hanya funny game, ya saya tahu, Pak. Jadi hanya untuk feeling ball, enggak apa-apa, funny game. Kebetulan dia kan lama juga latihan. Mungkin psikologi ini kan, apa ya, bisa senang. Ya, ya. Mudah-mudahan bisa malah membantu. Terima kasih, pengennya begitu.